TV Desa, berikut saya akan bacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online. Kali ini berjudul, Saya Bangga Masyarakat Petani di Desa Saya. Dengan bergantian para petani laki-laki dan perempuan yang tergabung dalam kelompok sekolah lapangan Lumbung Pangan Hidup di Desa Sipora Jaya, mempresentasikan hasil belajar mereka dalam sekolah lapangan. Petani belajar di lahan belajar selama 12 kali pertemuan sesuai dengan kurikulum belajar yang telah mereka susun sebelumnya dari training of trainer petani, diantaranya belajar tentang ekonomi tanah, belajar tentang agro ekosistem, menganalisis kebutuhan sehari-hari agar tahu tanaman yang akan ditanam di lahan belajar sesuai kebutuhan keluarga petani, membuat desain lahan belajar, mengolah tanah, membuat kompos dan pupuk organik cair, uji ion dari bahan organik yang baik untuk tanaman dan kesehatan, seleksi benih, pembibitan, penanaman, penglibatan disabilitas, peran laki-laki dan perempuan dalam pertanian, perawatan, mengenal serangga pemakan tumbuhan, bank benih, dan juga pengolahan hasil tani. Kebanggaan itu mendorong kepala desa untuk memfasilitasi lahan belajar lagi untuk bisa direplikasi kegiatan penanaman lumbung pangan hidup ini di setiap rumah warga. Hal ini sebagai langkah untuk ketahanan pangan keluarga saat terjadi bencana dan jika stok pangan terputus karena kita tinggal di pulau yang rawan bencana. Baiklah, kerabat TV Desa, berita tadi ditulis oleh Femi Yeti, Mobile Journalist TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya.